Saya pun dengan Siti. Siapa lari pun dengan Siti? Dengan Siti je. Siti yang lari-lari. Tadi buka awak ada cek-cek. Kamu sabarlah, aku baru live. Kamu kejap. Bila cari dia. Aku baru belum start sebelum lagi. Borak pun je lah. Cerita dia macam ni. So, korang cerita dia macam gini. Kucing tu. Kucing tu adalah kucing. Okey, saya punya ada, saya punya dua ekor lah. Saya punya dua ekor kat dalam. Saya punya dua ekor. Lepas tu saya beli. Lepas tu saya tak boleh jaga lagi. Jenuh fly ke sana sini, pergi ke okey, kampung ayam. Lepas tu kucing tu yang jaganya adalah Muhammad Ismomoy. Baru je tadi kita Muhammad Ismomoy yang jaga, tapi yang mati tu kucing Momoy. Tanam. Tapi tu abang dia lah. Adik dia dekat saya. Dua baik. Sebab saya akan nanti akan sebab saya tak ada settle apa pasir-pasir dia semua lagi. Cuma terima kasih. Terima kasih subscribing. Yang jaganya Momoy lah. Sebab saya alang-alang tu sebab kucing saya nak mating. Tak mating-mating lagi ni. Nanti saya akan bawa balik rumah juga. Tapi yang matinya kucing Momoy. Adik ni apa abang sulung kucing tu. Kecil lagi. Tak sampai sekarang. Lepas tu tadi cakap kucing tu tak ada. Lepas tu nak tanam tak tahu nak tanam kat mana. Tak pandai. Nak tanam kat mana. Sebab Momoy tak pandai. Ini first time. Dia first time kucing dia mati apa semua. Mati sebab apa? Sebab apa ibu yang mengandung tu tak nak bagi susu dekat anak dia. Ibu dia selek. Sebab tu kucing tu tak ada susu. Just Momoy bagilah susu-susu yang ada. Susu kambing apa semua. Kiranya bukan kucing. Dia adik-beradik lah. Maksudnya yang mati tu abang. Saya punya adik. Sebab kucing tu masih kecil lagi. Baru 2 bulan. Anak kucing lagi lah. Anak kucing. Kita takkan merasai. Ya, lepas tu 2 bulan lagi lah. Lepas tu tu yang kucing kesian lah. Kita takkan marahi lah. Lepas tu tadi tu dia beritahu sebab tak tahu apa. Nak tak nak saya kena pergilah. Sesuatu. Saya nak tak nak saya kena pergi tu yang saya pergi terus. Ni saya kalau buat kucing tak boleh lah. Bak kucing saya tak boleh lah. Bak kucing saya terus pergi lah. Sebelum tanam balik dulu ya. Lepas tu tanam dalam sikit. Jangan bagi. Tak ada. Saya dengan Syahir tadi tanam. Dah tanam dah. Saya dengan Syahir tanam tadi. Syahir talqin sekejap. Syahir tu baca tak ada dia talqin. Kata yang hidup pasti mati. Saya talqin lah. Ijana terima kasih. Blup. Terima kasih. Berarti semua dah settle dah. Momoy pun ada kat sini. Hari ni kucing tu. Nak tengok. Tapi dia muka dia bengkak lah. Muka dia bengkak lah. Muka dia bengkak lah. Kalau belum nangis, kena belajar-belajar nangis. Ada batu nisan tak? Saya kira tak batu, saya tak rumah lah tu. Assalamualaikum Abang Syahir, tolong sampaikan boleh Abang Idan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang Syahir, tolong sampaikan boleh. Waalaikumsalam. Momoy nangis? Tak adalah, dia sesama. Kalau belum nangis, saya dah nangis. Memang dari kecil dari kecil bukan dia sampai sebulan tu ibu kucing tu dia tak nak bagi dah. Lepas tu kucing-kucing tu nak susu, ibu dia mengelak. Dia tak bagi susu. Kucing tu tak nak bagi susu lah. Lepas tu Momoy cakap kat saya nak ambil satu tak, saya ambil satu warna kuning. Lepas tu dia ambil yang sulung. Dia ambil yang sulung tu. Okey, saya kata okey ambil lah yang satu. Lepas tu dia yang jaga dulu. Sampai tergelak buat dia. Lepas tu mati. Itulah. Abang lagi sedih, abang lagi gembira. Acong dok mana sekarang? Saya tak pasti Acong dok mana. Bukit Jelutong kot. Allah bagi. Apa ni? Tak nampak. Kucing yang bapak jaga sekarang tu okey tak? Okey lagi. Tapi yang jaga semua mau jaga. Saya tak sempat nak ambil lagi. Nampak. Sama macam kucing rumah saya, tak tahu kenapa tak nak bagi. Dia tak nak bagi. Apa beza? Bak kucing ni imu. Imu lah. Sebab mak dia meroyan lah. Mak dia meroyan. Kucing saya pun mati kena langgar. Lepas tu yang mati pula kucing Momoy pula. Memang saya tak boleh buat apa. Sebab dia tak nak buat apa. Nak tak nak saya kena pergi lah.
Kalau tidak saya nak live. Tapi sebab kucing pula. Kalau sebab kucing memang saya tak boleh lah. Eh, mama isi. Ni Akilah sekukur kar-kar saya tengok. Kucing tu sebab dia ada kucing tu sakit. Lepas tu kucing tu tak ada zat ni lah susu ibu dia. Bengkak-bengkak mata. Yelah saya tak boleh nak nangis tu. Momoin apa pak? Kucing dia meninggal. Momoin okey tak tu? Tadi je lah meraung. Eh, sekarang dah okey lah. Okey, kita sampai sekarang tak balik. Tak tahu dah apa mana. Betul lah. Momoin mata sembab pun dia tak cantik. Bapak je saya. Kesiannya akak mahu kita. Itulah. Tu? Bini aku. Okey, pihak. Tak buka kain. Tak buka. Tadi tanam kucing mati. Tak. Pihak. Dia tak tiduduk. Memang tak tiduduk. Mana Zaidi ya? Saya dah lama tak kacau Zaidi. Wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Mana Zaidi? Mana Izaidi? Ha. Bazil. Ini Izaidi. Saya nak Izaidi. Yang putih tu lock. Pergilah. Saya dah jumpa dah. Kamu tak kenal pula? Oh ya. Macam tak kenal pula. Kau dah kenal. Bodoh dah. Dia bodoh. Dia halu. Dia duduk member. Bangun. Aku panggil orang tu. Dia orang dah tahu. Pakcik kau lah bodoh. Kau pergi shift tu bang. Trauma. Member trauma dah. Hey, tak sebelah ni lah. Satu lagi. Lapar tu. Kenapa kau ada? Baik, dua kopi kau ni. Kau tak boleh? Nanti dah akan keluar. Tiga? Dah boleh tak tiga? Allah. Eh, kopi kau ni apa benda ni kopi? Dia ni tak pakai bin ni sebut. So dia punya rasa kopi tu kurang. Tak sekuat bin. Dia ni baik diri tu. Aku dah elah haja tu. Eh, tiking ni dah lah. Ha? Ini dah lah. Tadi tu sonok sangat kan? Jangan tu. Ha? Mana yang tadi dapat tu? Tu, cepat lah. Tu, fikir ni dah lah. Semua tak boleh ngorak Izaidi. Izaidi dia punya. Aku tak ada lagi ni. Aku nak 100 coin. Nak kena pukul tu. Aku rasa dia nak 100 coin ni. Kalau korang tahu. Sini. Ah. Baik, cuci mano, pergi. Pergi mano, pergi. Serinde. Serinde mak, serinde. Bodoh mak, kamu. Idama rakus kan. Abi. Idama rakus. Kau ya tak yakin ke? Mereka ni mana?
Dia ni gila kau punya bunyi. Eh ni Akak Cindy. Ya, apa you want nak pergi umrah dah? Betul. Tak payah gila. Ya. Akan jauh ni. Sorry kak. Dia rakus sikit tau ni. Kaki patuk. Oh, cucuk. Dah cucuk. Dah cucuk. Dah nanti mandi. Nanti mana? Dah kesurup. Idah, cucuk. Okey, jom main game. Kita jaga berapa lama tak? Kalau buat satu bulan. Sebulan. Umur dia 2 bulan. Tapi dia maksudnya dapat first nak tolong ah. Berapa titik? Abi dah pilih tagline ke Abi? Belum lagi. Belum lagi. Guys, perlu salahkan saya. Saya nak berdaki orang ni. Tolong lah. Tengok tak bapak beruk. Dia memang saja invite saya. Lepas tu dia nak suruh saya end lah. Korang nak saya nondai siapa? Saya nak nondai ni. Dia yang invite saya tau. Lepas tu dia nak suruh saya end lah. Sebab okay, macam ni. Kalau dia kalah, dia live. Kalau saya kalah, saya live. Jangan banyak bunyi. Tak ada one start mi'un, one start mi'un. Tak ada. Semalam kau dah menang banyak kali dengan aku. Aku nak sekarang, aku nak tengok. Aku nak balas dendam. Ni kalah end live ni. Okay. Kalau tak aku pergi kat dia, aku end live. Ni kalah end live eh. Ni kalah end live eh. Ini kalah end live tau. Ini kalah end live tau. Dan siapa kalah dia kena bagi kata-kata semangat. Dan kopi. Mak ibu kau problem aman. Guys, siapa? Tak end live saya. Kalau tak end live, korang kena bagi saya menang lah. Hihi. Yo, tu apa? Dia kurang lah. Tak tahu lah aku orang tak. Kamu pula mereka main kat rumah. Acah-acah, M. Mira kerap kat sini, Mira kerap. Saya nak pergi ke kita. Tak duduk je, saya tak live. Dua orang, semua live. Lepas tu saya nak borak dengan siapa? Saya nak borak dengan korang lah. Hele. Aku sahaja je kau tiba-tiba nak live. Boleh dia live sekali? Oh, habis korang semua borak dengan info masing-masing. Aku nak borak dengan siapa? Guys, 600 ah. Tak apalah kalau korang nak saya ni kalah ni, saya live terus. Korang nak saya live, saya live dah. Saya dan... Ha, korang nak saya live dah. Pandai tu. End lah. Korang nak saya live dah. Dia yang invite masa dia... Korang nak saya... Ni, korang 600 tu. Korang nak saya live dah. Tak. Saya kalah, saya live terus. Sebelum end kena bagi kata-kata semangat. Apa kata-kata semangat? Konnichiwa. Okay, kata-kata semangat yang pertama. Watashi. Okey. Kata-kata semangat yang pertama. Naru. Mana meriah eh? Tak usik dia tapi dia tiba-tiba usik kita. Shaking ke tu? Siapa yang usik siapa sekarang ni? Kau hibat aku. Agak. Orang suka minat agak. Silah. Kau jangan percayalah kata-kata. Drama Queen. Cik Drama Queen. Khalifah, terima kasih. Mak, ay, tercampak ke dinding aku. Syair, kan? Awak habis pujuk, saya nak pujuk apa? Jana, terima kasih. Semoga banyak orang rezeki. Khalifah, terima kasih. Ini memang tak adil lah. Saya habis game ni kan lah. Apa kalah end live eh? Mak ini memang end live ni kalah. Eh, terima kasih, semoga banyak barang rezeki. Eh, sabarlah je cakap dalam ni. Okay.
Kau tak end lagi. Ni cakap ni. Oh ya, ada tak? Tolong bapak mana kau habis tu. Tak apa. Sebab ni nak meeting kan ni. Eh, tak bayang kau menang-menang semalam. Boleh tak ada. Ya, siapa? Kamu dah menang semalam. Habis muka sekonyok. Ya, siapa kalah live lah? Ni ayah awak ni. Cik. My brother punya. Eh, this is cute. Beauty short hair. Tadi yang saya tunjuk kat group tu, yang tu masih anak dia masih baby, sekarang dah besar. Kita ada meeting sekejap lagi eh. Gambar tu berapa bulan tu? Bulan. Dah kan? Guys, terima kasih semua kepada para di skip yang saya harap semoga menggunakan segala kesan. Inilah. Memang pagi bini kau kan. Bini dia lah. Bini tu pun tak isap kan. Siapa nak tahu siapa siapa kita kat bini ni. Ya, macam tu kan. Macam yang tadi tu. Ha ha, kan muka dia kan. Yes. And then dia pun macam tu. Oh, macam dia ash ash. Ash grey-grey gitu eh. Syai, gerak. Gerak. Syai gerak. Orang apa? Ni tu. Aku tak tahu kat baby tu. Tadi pandu pun datang kan. Gerak. Tak lawan ke? Tak lawan kamu. Ada juga aku kan ambil gambar aku post tengok bapak kamu kan. Kamu pada seorang. Macam ni eh? Tak, aku dah ada. Dia paksa saya kan? Kau tak ada view macam mana? Dia paksa saya kan? Padahal boleh tengok depan depan. Kat Siti padahal boleh tengok. Eh, macam ni kan? Dia boleh tengok kan? Dia tengok buat handphone juga. Dia paksa saya kan? Saya tengok kat handphone juga. Okay, sekarang ni idaman. Kita suruh idaman kan? Dah. Kau kan sekarang? Idaman, idaman. Anak-anak kau. Buaya, siapa nak buaya? Jaman! Masuk! Masuk, Man! Masuk, Man! Masuk, Man! Masuk! Tiga game. Kalah yang live. Tiga game. Okay, tiga game. Kalah yang live. Tiga game eh. Atas ibu. Diman ke arah ni. Yes, sekarang kau. Oh, dia punya demand. Semalam tak kerja. Wajar lah diorang. Yang bagi saya menang, guys. Korang nak tengok apa kat sini? Ya, tu guys. Tengok saya nak. Korang nak tengok apa kat sini? Cik Pancing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah. Allahu Rabbi. Sebab kita nak start ni. Semua pakai topi. Awak seorang tak ada topi. Haa, saya peduli apa? Topi saya mana? Saya lagi bakal tidur siap. Di mana? Apa? Aku masih tidur ni. Apa ni, Man? Aku rasa kau tu ni bagi idaman kalah dulu. Boleh kita endkan idaman sekejap? Bagi dia end. Ha, kita end dengan idaman dulu ni. Ha, sebab kita orang ada ni. Ha, sebab kita orang nak meeting ni. Jadi ayah awak mana saya punya lah. Ini saya punya. Eh, tinggal awak. Yang tinggal saya dengan idaman je lah. Muka tepi yang lah. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja mati, nelayan mati. Man life day. Kalau kucing mati memang mata terbuka ke? Kucing saya mati pun mata terbuka. Saya semua bukan ke? Anak gaya mati, orang miskin mati. Allah sayang.
Oh, kesiannya Abi. Time aku tak kesian. Korang memang beruk lah, ya. Muka muka Syahir memang macam gitu. Muka dia memang macam gitu. Semua ni muka dia. Ah, ha, nampak? Muka dia memang macam gitu. Macam mana muka Syahir? Muka Syahir? Ah, ha, muka Syahir memang macam gitu. Wah, senang je kesian kat Abi. Dia Syahir memang muka dia, muka sedih. Terima kasih. Muka bisa. Eh, kau air aku kau minum. Air bini kau pun kau minum. Ini saya air kau hanya gila. Ini tak. Patut dah tinggal sikit. Tak, ni air dia. Tadi air banyak. Eh, jangan terima kasih. Bawa air rezeki baru dekat mana? Okey, dah mandi boleh end. Bau. Air batu dah besar lagi. Eh, tak dengar. End. Dia. Ini daripada diri sekejap. Okey, Akak Syahdah. Akak Syahdah dalam ni ke? Akak Syahdah ada dalam ni ke? Kehadapan sahabatku yang dirindui Syahir dan Izwan. Mana ada ke sini? Mana ada sini? Mana Abah? Abah tanya sahabat tu pun. Kehadapan sahabatku Syahidah Izwan. Haa, pada kau yang tengah sedih tak dapat tengok Abi. Tak dapat tengok Abi dia. Haa, dah. Ni Abi, ada Abi, ada Walid, ada Daddy. Ui, semuanya bapak-bapak ya. Ada Abi. Macam bergoyang lah aku sini. Kita nak meeting. Kita nak meeting tergempar. Nak bincangkan balik. Ke sana kawan, ini Mira Karak, pergi salam. Mira. Salam. Mira, kau salam. Mira Karak. Mira Karak. Dia ramai yang boleh. Mana Izaidi? Dalam. Ya. Yeah. Dalam ni. Aduh. Kat dalam tu. Nampak tak? Dalam ni. Kat dalam tu. Sekejap. Kat dalam poket kot, Anya. Izaidi. Izaidi. Ha, malam ni dia Fadis bergabung. Tolong jaga bapak takut kalau nak nuntam pun mabuk. Abi Imo tu tak ada. Dia tengah baca apa Bible. Hello N. Mira Karab. Okey. Okey, bagi Daman N. Pakai booster siut. Booster siut. Okey, tak. Ah, kalah kan. Bagi siapa eh? Nampak. Sebenarnya nak bagi siapa? Nak bagi Damat kan? Oh, satu K kan bagi dia kan? Mira Kerak, terima kasih. Semoga banyak berada di sikit. Banyak berada di sikit. Semoga berada di sikit. Semoga berada di Damat kan? Kau memang dah kalah lah. Kau lemah. Kalau 2-0 tak ada. Ni kalau 2-0 tak ada 3 eh. Dia kalau 2-0 tak ada 3. Percayalah dekat Daman. Oh, Daman eh. Daman kaki goreng. Bila nak meeting ni itulah masalahnya Daman dah ni orang nak Daman ni. Sikit. So, kita nak bincang ni kes mustahak. Case shaking. Case shaking. Sebab sebab saya dah jumpa mangsa-mangsa dah. Mangsa-mangsa dah ada dengan saya dah. Dua orang. Satu mega, satu hitam lah. Itulah mangsa-mangsa dia. Tapi tak ada nak tunjuk muka lah. Mangsa-mangsa pun dah datang lah. Sekarang mangsa pun dah ready dah. Nak bercerita. Sebelum mangsa-mangsa tu bergerak ke tanah suci, mangsa-mangsa akan bercerita dulu lah. Mangsa apa yang suspek? Beri salam dekat Mama Moy dan baik Kak Kish. Mama Moy? Mama? Mama Moy? Saya punya seekor. Mama Moy? Korang tak makan eh? Saya tak makan eh? Saya dah makan ni. Kau masa ni. Saya imak kucing je. Mangsa suspek apanya? Suspek tu kesalahan beruk. Imak kau masuk.
Rasa lah orang kampung Melata. Siapa ni? Siapa tu orang ni? Dia tak nama ni. Siapa punya? Adi kamu? Kamu memang ayam. Ayam. Panas. Cai, panas. Ah, panas. Cai, panas. Ini pucu-pucu ya, tak? Ini pucu-pucu akan datang. Dah lama tu. Blue. Panas tak tu? Sebenarnya tengok Walidun, mana Walidun? Kajian Nabi ya. Walidun Ismail. Walidun. Dia nak jadi bapak macam tolong tunjuk the mothers satu kali. Weh, ni the mothers eh. Tunjuk the mothers. Weh, lepas ni ada the mothers lah. The mothers. The mothers and the mothers. Cukup lah, cukup. Eh, kalau Syahir kan dia buat muka di sini. Apa yang kau memang mamoy banyak-banyak ni? Eh, terima kasih Janah, semoga panjang umur beran. Cekik macam dunia nak sampai berapa. Langsunglah kau man. Eh, Miracraft, awak kerja apa lah? Saya nak jadi mok laut bila tak? Dia buat craft lah. Nama pun Miracraft. Itulah. Dia buat ni, apa ni, macam hand bouquet tu kan. Miracraft lah. Dia kan Miracraft. Sebab habis nak bikin nak meeting tu lah. Awak ada madani eh? Ha? Tak ada. Tak ada makan. Tuan agaklah, semoga kawan-kawan saya seperti Syahidan dan juga Idaman dapat jumpa jodoh yang baik-baik. Habis Syahid? Kahwin cepatlah. Oh, Syahid dah kahwin lah guys sebenarnya. Syahid. Habis yeah. Zaidi? Habis Zaidi tak nak. Habis semua tak nak? Habis nama aku dengan Idaman je? Habis Syahid dengan Zaidi dah cakap mana? Boleh kan sebut? Cakap je. Sebab dah. Aduh, Syahid dengan ni dah ada bunyi. Eh, terima kasih. Semoga banyak orang rezeki. Syahid dengan Zaidi dah ada bunyi. Syahid dengan Zaidi dah ada bunyi. Semoga cepat jumpa jodoh yang baik. Lepas tu nampak muka tak bersalah. Assalamualaikum. Hanya mengerti Allah hati akan menjadi tenang. Baru saya tahu. Patut ke saya sedih? Syahir, awak dah berpunya ke? Syahir, awak dah berpunya ke dia tanya? Okey, lambat jawab maksudnya ada. Itu je buat assumption. Syahir. Tanda tawan. Oh, tiba-tiba cuit. Tanda tawan. Mana Izzah? Aku? Izzah ada Izzah Adi? Okay, The Mothers. Panggil The Mothers. 1, 2, 3, 4. Izzah. Tanda tawan. Eh, terima kasih tu. Semoga panjang umur rezeki berjaya dunia akhirat. Dia punya mak dia. Syahir dia ada bidadari. Ah, ada bidadari. Bidadari tu mak dia. Mak dia kan akan kongsikan dalam grup. Nanti mak dia kongsi siap dengan mak-mak dia pun aku magic kan. Nanti mak Syahir kan akan kongsikan dalam grup. Memang dengan mak-mak Syahir pun aku magic kan. Ten 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 dengan mak-mak Syahir pun saya akan ten 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 ten. Siti ada, dia tengah makan. Dia tengah makan sup belut. Dah lah man, end live. Man, end live man. End lah, tak melawan lah kau. End man. Semua nak kita end man. Tak ada je. Man, end. Dia tengah makan sup belut. Clearkan stok tau. Makan. Kenapa kena end? Sebab kita orang nak meeting. Sebab sekarang ni apa Iwan dengan ni nak pergi umrah. Kejap lagi dalam pukul pukul 3 sekejap lagi diorang pergi umrah kejap. Lepas tu diorang isi minyak. Lepas tu diorang patah balik Malaysia. Lepas tu 10 hari bulan diorang gerak sana lah. Dia nak pergi isi minyak ke. Ya, dah ke hotel. Lepas tu dia nak ni nak pergi booking hotel dekat sana jap. Lepas tu dia nak pergi booking hotel, lepas tu dia balik Malaysia balik. Itu ada meeting kejap lah nampak tu. Tak. Ada meeting kejap. Sekejap, Idaman dah end belum? Idaman dah end belum? Tuan boleh? Cakap Jasmine. Idaman dah end belum? Belum. Lepas tu dah balik live. Mesti dah live. Kejap je.
Kita hormati meeting. Apa saya, apa saya kalau meeting kau panggil apa? Kita hormati apa? Tuan-tuan yang mulia, kan? Tarikan suara, tarikan suara. Tuan-tuan yang mulia. Dalam setiap kehidupan kita, kita kena belajar-belajar buat mesyuarat, musyawarah. Sebab apa? Dengan asbab musyawarah, kan? Kalau Allah takdirkan ada nak timbul musibah, maka Allah akan tangguh disebabkan musyawarah. Dan orang yang paling banyak bermusyawarah, bermusyawarah adalah Nabi SAW. Kan? Perkara dapur yang nak beli pun, perkara gerai dapur nak beli pun, dia musyawarahkan. Satunya adalah disebabkan kita belajar-belajar tekan nafsu. Okay guys, kejap je pasal saya balik. Sekejap eh, semoga panjang umur ada sikit apa yang korang nak, apa yang korang ajati, insyaAllah Allah tunaikan. Sekejap je, sekejap je. Kita orang settlekan meeting, masuk live balik. Settlekan meeting je. Terima kasih tau semua. Terima kasih Ijana, Mirakraf, Alifa, Tia, Nulaila, Fitra, Fitra Sukri, Yano, Rashika, Mak Alif, Roya, Maria. Terima kasih semua, semoga semua dengan keseluruhan. Sekejap je. Bye, Assalamualaikum.